Alright, kita dah pun live. Hai Kak Zaidah. Assalamualaikum. Selamat petang Kak Zaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Zai. Selamat petang semua. Okey, ada yang dah menunggu ni. Alhamdulillah. Jumpa kita lagi hari ini. Sambungan daripada semalam. Episod semalam ya. Alright, apa khabar semua? Sementara kita tunggu viewers kita yang lain masuk saja. Yes. Sambung dulu. Sementara tu, bolehlah you all love, like, komen dan share banyak-banyak live hari ini. Sambungan daripada episod 401. Sambungan dari episod 400. Jadi hari ini 401. Ya. Sambungan dari semalam ya. Hari ini 401, semalam 400. Okey, dah jauh kita berjalan. Jauh sangat dah ya. Sebenarnya banyak dah ya yang apa yang kita dapat kongsi bersama. Yang dah ada yang dah manfaatkan resipi-resipi yang telah saya berikan. Alhamdulillah. Syukur si Puan Mat. Betul tu. Sementara kita tunggu viewers kita live masuk. Okey. Share banyak-banyak. Bagi bintang kat Kak Zaidah banyak-banyak hari ni. Okey, dan sementara tu bolehlah mungkin Kak Zaidah nak kenalkan sikit kita punya produk-produk Kak Zaidah. Okey. Sementara kita nak tunggu viewers kita masuk ya. Kita ada produk-produk untuk perempuan di luar sana yang nak cuba produk Kak Zaidah. Kita ada banyak, kita ada paste, kita ada paste lauk, kita ada paste nasi, kita ada juga paste terbaru, kita ada paste sembuh dan paste kari nasi kandar. Dan juga kita ada yang ready to eat. Kita ada rendang daging bersama dengan dinding balado. Ya, dinding balado ni daging juga ya. Ada juga ramai yang tak tahu Kak Zaidah, dinding balado tu apa? Dinding balado tu ialah daging kita goreng bersama dengan lada merah, lada hidup ya. Dinding kita guna lada hidup. Rendang kita guna lada kering. Jadi resipi-resipi yang paste-paste Kak Zaidah ni semua telah saya siarkan di live kita sebelum ni. Semua ya, daripada paste lauk Kak Zaidah hingga ke paste nasi dan juga lauk ready to eat dan juga paste-paste mi kita ya. Semua telah saya siarkan resipinya di live sebelum ni. Jadi for those yang nak buat sendiri, bolehlah check balik resipi resipi-resipi yang terdahulu. Dan for those yang nak cuba dulu rasa macam mana paste Kak Zaidah waktu Kak Zaidah buat live, bolehlah terus membeli produk dari Kak Zaidah ya. Kita tak ada ubah, apa yang saya ajar yang itulah yang kita buat paste ni. Alright. Betul. Okey, dan Michael. Yang dah bagi bintang pada Kak Zaidah. Terima kasih banyak. Dan nampak kat sini ada Nazaria Mahat dan lagi seorang siapa tu? Terima kasih banyak for the bintang ya. Terima kasih banyak untuk stasnya ya. Okay. Alright, kita dah boleh start ke Zai? Boleh Kak Zaidah, boleh sangat dah ni. Okey, ramai dah menunggu ya. Alright, jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Assalamualaikum semua viewers. Okey, for those yang dah menunggu daripada semalam, so hari ni kita nak sambung bunga kita ya. Alright. Dan for those yang baru tune in, yang semalam tak dapat nak tengok, hari ni tiba-tiba teringat dapat nak tengok. So hari ni adalah kesenyambungan daripada semalam ya. Semalam kita dah tunjuk cara-cara macam mana kita nak buat petals untuk kita sediakan, untuk kita jadikan bunga doni ya. Okay, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk sambung ya. Hari ni kita nak tunjuk macam mana kita dust ataupun kita color menggunakan color dusting untuk setiap petals dan macam mana kita ikat dia sehingga dia jadi sekuntum bunga. Okay. Alright, kita boleh teruskan cara membuat peony ya. Okay. Alright, kita ketepikan dulu ni. Okay, ini yang kita dah siapkan semalam. Dan ada tu yang Kak Zaidah dah colorkan dulu ya. Sebab saya tak nak buang masa mengalir setiap petal. Sebab setiap petal kalau ikutkan ketelitian yang kita perlu akan memakan masa yang lama untuk setiap petal untuk kita dusting ya. Jadi Kak Zaidah dah siapkan sedikit. So kita akan buat sedikit lagi balance yang belum kita belum saya color. Alright. Okay. Thank you Bia Salih untuk 50 bintang. Thank you so much ya. Okay, untuk kita nak mengalir,
kita perlukan tisu ya. Kak Zara perlukan tisu macam ni. Okey, kita ambil kitchen tissue. Ataupun kalau terus nak buat pada apa-apa pun tak ada masalah lah ya. Sebab saya perlukan tisu sebab kita perlu untuk dust dia dulu atas ni sebelum kita apply pada petal. Okey. Hari ni Kak Zara nak buat soft soft pink. Pink yang sangat lembut ya. So kita akan guna powder color macam ni. Okey. Kita akan letak sedikit saja, jangan banyak. Tapi color ni ikut kesesuaian ataupun ikut masing-masing lah ya. Ada orang suka color terang, tapi tak ada masalah. Okey. Dan Kak Zara perlu mix dia dengan warna putih. Warna putih dia kena agak banyak ya, sebab kita tak nak warna dia pink sangat. Okey, kita perlu cari brush. Kalau boleh brush jangan terlalu lembut. Kalau brush terlalu lembut, kita apply atas ni nanti dia susah ya kita nak apply. Jadi cari brush yang agak lembut tetapi dia macam pendek, senang untuk kita. Tinggi-tinggi macam itulah. Alright. So kita akan buat pada petal kecil dulu ya. Kita ada tiga yang kecil yang perlu kita color. Saya kena kecil mata. Tak, tak nampak. Alright. So ini yang tiga, first petal tiga ya. So kita akan color di bahagian belakang dulu. Ambil sikit warna pink dan putih. Ikut kesukaan ataupun color apa yang perempuan nak. Saya tak suka warna dia terang sangat, jadi saya mixkan lebih banyak putih dari pink. Ya, ini okey untuk nak buat bunga ni yang sebenarnya kita perlu ada seni dalam diri kita. Kena ada art. Tak ada art tak boleh ni. Ya, kadang-kadang ada orang tak ada art dia buat tak jadi ya. Tapi tak apalah, nak cuba kan. Nak cuba apa salahnya? Cubalah. Kadang-kadang kita tak tahu ya tahap seni dalam diri kita. Kalau kita tak cuba. Seronok ni nampak buat ni. Ini for those yang suka melukis, yang suka buat kerja macam kerja-kerja yang cukup rumit macam ni lah. Jadilah ni ya. Kalau tu yang kerja nak cepat memang tak jadi ya. Alright. So kita dah color di bahagian belakang. So now kita akan color di bahagian depan sedikit saja. Alright. Now color ni you kena tekan ya. Brush ni kena tekan pada petalnya. Kalau tidak nanti color ni tak masuk. Kalau you layang-layang macam ni, color ni terbang nanti. Kena tekan ya, sebab itu kita guna brush yang agak pendek, jadi dia senang untuk kita tekan-tekankan macam ni. Kita ada komen daripada Zaidah Mahmud. Salam ya. Dari Singapura Kak Zaidah and Zai. Yes. Pis dendeng dan rendang ready to eat, daging ada dalam paket tu ya. Anak yang selalu ke luar negeri, bagus untuk dia. Buat, dia dapat nasi, boleh masak nasi je. Betul tu. Ini memang untuk orang nak berjalan travel ya. Okey, dah siap satu petal. Terpulang kepada perempuan, if you suka color dedak, terpulang tak ada masalah. Saya buat color soft aja hari ya. Depan belakang kena color. Okey, kita buat lagi. Okey, kita mula dari belakang dulu. Ni. Colornya perlu kita tenyih dulu ataupun kita kena ketuk-ketuk dulu sebelum kita apply pada petalnya. Petal kena kering dulu ya perempuan sebelum you buat color ni. Kalau basah tak boleh, nanti dia color dia tak cantik. Lagi satu dia mungkin boleh patah lah. Oh, kau patah. Oh, dia macam ada curse lah, sebut patah dia tu patah ya. Takpelah. Takpelah satu ni patah ya. Kak Zadah ni sebenarnya dah lama tak buat bunga ya. Jadi tangan tu dah agak keras lah. Macam faham-faham je bila dia. Bila sebut patah je tu patah. Tu yang saya tak nak tu ya. Tapi tak apalah, kita boleh hide nanti. Tak nampak sangat. Tak apa, kita buat dia. Jangan risau. Thank you Syuhana Ahmad untuk 50 bintang. Ya, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Come on, mari. Kita ramai-ramai beri bintang pada Kak Zaidah. Okey, untuk episod 400 dan 401 ni. Kak Zaidah buat gampis ya.
bunga guna gampis. Ada juga yang tanya ni kat Zaidah, yes. Binti Rohana, macam mana nak buat gampis ni? Okey, gampis ni kena belajar. Okey, kalau tidak, perempuan hanya terus beli online, ada orang jual. Okey, ni sorry ya, ada patah sikit, tapi tak apalah kalau kita sembunyikanlah dia. Itu sebab tu saya kata kena hati-hati ya. Kalau patah tu jadi macam cacat sikit, melainkan kalau pattern di bahagian belakang, kalau terpatah sikit tak apa. Ini pattern depan ni, kalau patah kita cubalah hide sikit nanti. Robby Baini, Kak Zaidah, blus tu kena lembap ke? Eh, tak boleh. Dia tak boleh lembap, dia kena kering semua. Ini gula ya puan, ni gula, dia tak boleh kena air langsung ni. Kalau ni lembap, kalau kena gula, nanti benda ni lembik. Tak boleh, dia kena kering betul. Semua peralatan yang kita guna kena kering ya. Tak boleh ada sedikit air pun. Nanti tak jadi puan. Okay, kita bukan painting. Kalau kita paint, baru kita kena basahkan brush. Tapi ini kita dust. Sekarang kita dusting. Kita dust maknanya kita kena buat kering semua. Sebab kita guna method dusting ni ya. Kita pakai powder color. Ramai juga yang baru masuk ni Kak Zaidah. Mungkin semalam mereka tak mengikuti. Okey, mereka tanya. Tanya apa ya? Kak Zaidah tengah buat apa tu? Masak apa hari ni? Tak masak hari ni. Dua hari saya tak masak. Dapur saya tak berasak dua hari. Tapi Kak Zaidah buat art ya. Buat bunga menggunakan gampis hari ni Kak Zaidah ajar daripada episod yang semalam 400 dan juga hari ni sambungan dia 401. Tu yang kita dah nampak kat depan tu dah ada bunga. Okey, nampak tu. Ya, yeah, alright. Okay, so kita akan buat sekarang ni petal yang second petal, iaitu petal yang tengah dia ya. Sama juga method dia. Kita color dulu di bahagian belakang. Color terpulang kepada perempuan. You suka color terang, tak ada masalah ya. Saya buat color soft hari, color soft pink. Okay. Softing. Hati-hati ya, kalau terlalu kasar dia boleh patah ya. Kena ada sedikit art dalam diri you waktu you buat bunga ya. Kena ada, sebab saya pernah tengok ya yang tak ada art kurang cantik lah. Tapi ada yang betul-betul ingin nak buat ya. Tapi kadang-kadang kita tak tahu, kita tahap kesenian yang ada dalam diri tu kita tak tahu selagi kita tak cuba. Ya, yang penting mesti nak cuba. Kita ada komen dari Azhana 95. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serba boleh Kak Zaidah, serba boleh katanya. Alhamdulillah. Yang penting minat tu, minat tu jadi je lah ya. Kalau kita minat, apa pun kita boleh buat. Apa pun kita sanggup buat kalau kita minat lah. Kalau tak minat, jangan suruh. Tak menjadi. Okey, Hawa Osman, Masya Allah, Tabarakallah. Sedap sungguh sambal balado Kak Zaidah. Saya dah cuba, memang mudah. Keluarkan dari pek, panasnya sekejap dan sedia untuk dimakan. Yes, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan ya, senang kan? Memudahkan. Tak payah pening-pening. Betul. Macam kalau tak pun, kalau kita nak masak pun, kita kena keluar belanja juga. Betul tak? Kena juga pergi beli daging, beli air, beli lada, beli bawang. Lagi nak memasak. Kalau kita beli dah siap tu, senang. Kita kali lagi sekali, lagi satu. Alright. Okay, ada lagi yang bertanya sambil-sambil kat dalam ngala ya. Kita kali sikit lah supaya kita bagi peluang pada yang baru masuk. Kita bagi peluang sikit. Zahara Sulaiman, salam Kak Zaidah. Boleh share resepi gampis? Thanks. Sebab gampis ni di kelas berbayar ya. Jadi insyaAllah lah nanti ya, not now. Sebab dia kelas berbayar, nanti marah pula yang datang kelas bayar dulu tu. Ya, kalau tunjuk macam ni tak ada masalah ya. You can buy, beli je lah gampis yang dah siap tu. Cuma kadang-kadang kalau gampis yang dah siap tu dia agak lembap sikit, agak lembik, korang boleh tambah gula icing sikit. Okey, untuk yang semalam bertanya mengenai kalau nak buat alphabet, nak buat macam happy birthday ke, happy anniversary, nak buat nama. Kalau you guna fondant untuk buat nama, huruf, perempuan kena tambah CMC. Ya, kena beli CMC, uli bersama dengan
paste dengan gum paste ataupun dengan fondant. Baru dia boleh keras. Kalau tak, dia tak nak keras ya. Dia akan lembik melekit, nanti susah kalau kita nak keluarkan daripada cetakan huruf. Cetakan huruf seperti katalah huruf K. K kan dia ada kecil je kan. Jadi kalau you fondantnya ataupun gum paste-nya terlampau lembik, macam mana you nak keluarkan daripada acuan? Nanti dia jadi sengit-sengit, tak lawa pula you punya you punya alphabet, tak cantik. So gum paste ataupun fondant, perempuan perlu uli bersama dengan sedikit CMC supaya dia keras. Jadi senanglah kalau you nak cetak dan keluarkan untuk huruf dan alphabet. Nombor eh. Nombor dan dan huruf lah. Alright. So, sikit lagi dah nak cantik dah kita punya petals ya. Kita ada soalan daripada DJ Yahya, apa warna tu jenis apa? Dia ada banyak brand. beli aja online ataupun beli di kedai-kedai bakery. Dia panggil color, powder color lah ya. Alright. Kita colorkan yang besar pula. Ada dua, yang besar yang tu Kak Zara color, yang lain tu Kak Zara dah siapkan. Okey. Mak kata balik. Terlanggar pula. Kejap ya. Okey tak tu. Dia 2 tahun tak buat bunga. Dia mengelabah sikit. Alright. So yang ini yang paling besar, petal yang ketiga, lapisan yang ketiga, layer yang ketiga. So lapisan yang paling besar lah. Biasa kalau yang paling-paling besar ni kita akan buat dia lighter lagi. Sebab dia seolah-olah macam bunga yang dah kembang, yang bahagian luar tu dah memang dah memang kelopak yang dah tua lah, tinggal nak bubur je kan. Jadi kita buat tak berapa lembut-lembut sikit warna dia. Compare tu yang mula-mula dan yang merebut. Kita ada komen dari Adi Lasis. Kak Zaidah, kalau ajar tu macam ajar anak-anak. Banyak tips juga. Ajar pun sangat clear. Orang yang tak reti masak, tak reti buat pun jadi. Alhamdulillah. Boleh buat. Alhamdulillah. Itu yang saya nak dengar ya. Memang saya cuba sedaya upaya untuk bagi you all understand, faham apa yang saya buat. Okay. Yang ini pun sama. Ini for those yang minat bunga, yang buat bunga, ya. Yeah. Mungkin ada some tips yang kita boleh kongsi. Ya, yeah. Mungkin you all lagi terror daripada Kak Zaidah, ya. Yeah. Ada people sana lebih expert. Tapi ini yang untuk beginners lah, ya. Yeah. Yang baru-baru nak berjinak-jinak. Komen dari Masturam 59 Kak Zaidah, warna yeah. Jenis atau brand apa yang diguna baru join? Okey, Kak Zaidah pakai yang murah je Tommy. Dia yang sebenarnya benda-benda ni dah banyak brand keluar sekarang. Ini My Flavor. Ya. Yeah? Food coloring, ini food coloring ya. Jangan pakai color yang dye tu. Kan pingsan pula makan bunga ni kan. Ya, pakai yang food coloring ya, yang untuk boleh makan ya. You boleh beli di bakery. Dia ada yang jenis brand yang mahal, ada yang murah ya. Kalau yang mahal tu maksudnya warna dia cantik, bila kita pakai sikit aja dah cukup untuk kita nak dust. Kalau yang murah ni kita tahu kita kena banyak-banyak sikitlah. Ha ya. Okey, this is yang putih yang bahagian luarnya. So this one will be the last one untuk kita nak color. Ya, lepas ni bolehlah kita ikat dia. Okey, Talib Sal, CMC yes. Tu apa Kak Zaidah? You kena pergi di bakery. Dia macam kanji. Ha, dia powder ya, powder CMC. Bila kita basahkan dia dengan air, dia jadi macam kanji, ya. So itu untuk kalau you nak buat nombor-nombor ataupun huruf-huruf daripada fondant ataupun daripada gum paste. Kalau beli yang dah siap lah, beli yang dah siap biasa dia lembik ya. Yang Kak Zaidah punya ni tak lembik. Yang kalau you beli yang dah ready tu, dia agak soft sikit. Jadi you kena bancuh sedikit dengan CMC, uli dengan CMC. Baru you boleh keluarkan daripada acuan. Kalau macam huruf kan, huruf K, huruf apa lagi, I kan halus-halus. So kalau adunan tu lembik, you keluarkan dia, nanti dia jadi sengit-sengit tak cantik. So you campur dengan CMC sampai dia jadi macam keras. Uli terap, dia jadi bila dia keluarkan dia cantik lah. Itu tujuan kita pakai CMC. CMC ni dia macam kanji, macam gam-gam.
beli di luar dalam kes yang dah siap ke Kak Zaidah? Ada, ada jual. Ya. Ada brand Wilton ada. Ada juga brand-brand lokal pun ada juga gampis, ya. Okey, kita ada soalan daripada Dik Chahanisah. Yes. Berapa lama boleh tahan bunga gampis ni? Ya Allah, kalau Kak Zaidah punya gampis, tapi kalau pakai resepi saya lah. Kalau pakai gampis yang dah ready tu, saya tak tahu. Eh. Saya pernah buat kek kahwin anak saudara saya. Sampai sekarang masih ada lagi bunga dia. Bunga anak dia dah masuk. Anak dia dah masuk 7 tahun, 8 tahun ya. Wow. Ha, cuma kala dia je fit. Tapi dia tidak berkulat. Ha, ya. Dia nak jaga dia, dia tak boleh kena air. Ha, kalau dia kena air je, dia kena air je, dia akan gula. Gula, kalau dia kena air, dia akan cair. Ha, so, ini daripada gula tau. So, you kena hati-hati. Dia tak boleh kena air. So, bermakna bunga ni tak boleh simpan dalam peti sejuk. Photos yang buat kek, katalah buttercream ya. Buttercream kek. Nak letak gula, bunga, bunga gula macam ni. Boleh, tetapi jangan letak di peti sejuk. Dia akan cair. Dia akan kembang. Nanti dia akan lembik. Okay, dah siap dah bunga untuk kita. Ha, dah siap. So, yang ini kita boleh. Tapi... Tak tengok kat dia warna ni. Ya, ini patos yang suka art. Hmm? Alright. Kimi-kimi, Kak Zaidah tak nak kena ada kelembutan macam orang menari. Sebab tu saya kata kena ada seni. Seni ya? Kena ada seni. Ya, seni tu maksudnya bukan setakat, bukan setakat jari. You punya pandangan mata. Orang seni ni, kalau orang melukis, ni saya beri some tips ya. Orang yang pandai melukis, bukan tangan dia tau. Dia punya mata. Pandangan dia pada apa yang dia buat. Tak sama macam orang yang tak ada seni. Sebab itu dia melukis, dia nampak, kita tak nampak. Kalau kita yang tak ada seni, kita tak nampak apa yang dia nampak. Bukan tangan dia. Tangan dia macam kita jugalah. Ya, tangan dia kadang-kadang lelaki lagi kasar. Kalau tengok tangan lelaki yang artis tu lagi kasar. Tapi macam mana dia berkilau? Dia punya view tu, mata dia. Dia nampak apa yang dia buat, tapi kita yang tak ada seni, kita tak nampak apa yang dia nampak. Ha, itu beza dia. Ya? Ha, itu gifted tu. Itu kalau you nak. Tak semua orang ada. Ha, tapi kadang-kadang, you tak tahu tau Zai. You tak tahu dalam diri you, you ada ke tidak benda tu unless you try. Ha, kalau you suka tengok bunga kan? Tapi bila nak buat lah, tak pandai lah, tak pandai lah, tak reti lah, tak ada seni lah. Tapi you suka tengok. So, bermakna you... You nampak bunga tu cantik. So you can cubalah. Tak ada masalah. Ya? Tapi kena cuba. Kalau dah cuba banyak kali tak jadi tu, tak payahlah buat benda lain. Banyak lagi kerja lagi. Dia ada bakat tempat lain. Ya, ada bakat tempat lain. Sekarang tak cuba tak tahu bakat dia. Tak bakat menyanyi ke. Mana dah tahu kan. Alright. Macam orang pandai menyanyi, ada bakat. Tak pandai menyanyi, jangan suruh lah menyanyi. Memang tak jadi. Sama juga dengan benda-benda macam ni. Ya? Alright. Nah, ini ini yang Kak Zaidah dah buat semalam. Okey, ini yang kita dah buat semalam kan, yang kita dah buat siang tepat. Saya takkan tunjuk lagi sebab kita dah buat semalam. Saya rasa dia tak berapa cantik kalau kita buat dengan pink. Saya dah buat satu warna putih. You all prefer yang putih atau yang pink? Okey, beri komen sikit. You all prefer, ini saya baru buat tadi, saya buat putih. Kalau kita letak putih, dia nampak lebih sweet. So which one you prefer? You prefer putih atau you prefer kuning? Saya rasa putih lagi lawa ya. So kita buat putih lah. Ni yang saya buat semalam, ni yang saya buat tadi. Ya? Yeah? Alright. Sebelum kita nak ikat dia, kita ada tetamu kat depan. Sebab datang puan, boleh tengok saya kan? Hari ni saya tak masak. Okay? So now, ini kan ada yang kita buat semalam ni, yang dia punya yang tengah ni. So kita nak colour dia dulu sebelum kita ikat dia. Alright. So, colour dia, kita akan guna colour yang sama, pink. Tetapi kita selitkan sedikit warna hijau dan warna kuning. Okey, ini warna apple green. Ini saya baru beli ya, sebab yang sebenarnya saya memang dah tak ada dah colour-colour ni. Semua colour-colour yang kelasa saya tu saya dah buang ya. Sebab kita takut dah expired. Okey, ini colour green. Saya pun pelik juga. Beli warna oranye tapi dia kata green. Cuba kita check dulu. Mana datang green ya? Dia tak ada langsung green. But this one is green. Apple green. Kenapa tu nak jadi green ni? Kita ambil green dia. Dan kita ambil sedikit colour kuning. Tak ada lah green ni. Nampak warna orange. Haa, tu dah.
Tapi dia tulis itu green. Yang berjual tu pun cakap green. Dia salah level. Tak tahulah tu dia. Kita ni membeli je ikut ikut tu kalau dah tak ada. Saya pun ingat dia kata green. Mungkin dibancur dengan air dia jadi green. Ya, kita akan jadi orin lah. Pelik juga ni yang menyaga ni. Dia. Ya, sepatutnya dia hijau ya. So sorry. Kak Zara cuba mungkin warnanya ni dicampur air jadi hijau katnya. Okey, kita akan letak sedikit kalau. Tapi kalau campur air dia akan berkulat tu tak ada. Tak, untuk nak taruh pada bunga ni tak boleh. Pada bunga gampis tak boleh ada air. Sikit tak boleh ada air. Okey. Okey, kita akan letak sedikit color pink lah. Dia patutnya di hijau ya perempuan. Saya dah tertipu dah. Tipah tertipu lah. Masihlah tipah. Sepatutnya hijau ya. Bawah ni hijau. Atasnya in between tu ada sedikit kuning. Dan hujungnya ada sedikit pink. Ni dah jadi tak lawa lah pula. Takpelah. Kak Zaidah, kita ada request daripada Rosie. Yes. Assalamualaikum Kak Zaidah. Buat kelas PJJ buat bunga. Tak payahlah, ni dah ada ni ha. Tak perlu eh. Tak payahlah PJJ kena bayar tau. Yang ni tak bayar-bayar. Kak Zaidah bagi free je untuk you all. Kita ada episod 1 dan hari ni sambungan episod 2. Okey, tak lawa lah dia. Tapi takpelah. Saya pun dah tersalah pergi. Tapi nampak ya, apple green. Saya tanya dengan dia. Ini apple green, green ke? Dia kata, kalau dia jadi green. Mungkin bancu air lah katnya. Right. Ada komen kat sini, cahaya hidupku salah cap. Salah cap lah Kak Zaidah. Ada orang tertukar tu katanya. Nah, memang dia memang macam tu. Dia punya satu row tu memang warna tu. Saya pun tanya dia sejak sebelum ni. Alright, so kita dah siap. Kita punya color. Now kita nak ikat. Nak ikat dia. Okay, Kak Zaidah akan gunakan benang untuk mengikat ya. Okay, Siti Zainab Abdul Rahman, bunga yang boleh makan ke ni? Ya, ini bunga gula ya. Boleh makan. Kak Zaidah pakai benang yang kita guna buat menjahit kat rumah. Benang ni. Bila tengok cantik sangat nak makan pun sayang Kak Zaidah. Ya ke? Tak makanlah orang. Siapa nak makan bunga ya? Itu yang anak buah Kak Zaidah tu simpan 7 tahun ya? Haa, 7 tahun. Lama tu. Mak mentua saya simpankan. Alright, sorry. So, kita akan ikat bahagian yang 3 kecil ni dulu. Nampak tak ni? Okay. Now, before you nak ikat dia, you kena bendkan dia. Ya, kita perlu bengkokkan dia sini. Okay, dia jadi macam ni. Bengkokkan betul-betul di bahagian sambungan dia ni. Dia tak boleh bengkok macam ni. Ya, kalau bengkok macam ni, nanti bunga petal you akan berpusing-pusing nanti. So, dia akan, you bengkokkan dia betul-betul pada sambungan dia. Bengkokkan dia macam ni. Nampak tak? Bukan macam ni ya. Kalau macam ni nanti, bila you ikat, petal you akan berpusing-pusing. So, bengkokkan betul-betul pada sambungan dia. Alright. Okay. So now kita akan ikat dia. Okay, Kak Zaidah cuba sedaya upaya untuk you nampak ya. So kalau selebih ni you tak nampak, saya minta maaf. Okay, you akan letak dia di bahagian sini. Bukan kat sini. Nampak tak? Bukan macam ni. Betul-betul di bahagian bawah ni. Baru dia kemas. Ya. Betul-betul di bawah ni. Ya, so you akan pegang dia guna kuku you macam ni. Kita akan guna ni. Kena ke sini ya. Ya. Alright. Ini benang ya, benang yang benang menjahit tau. Ini bukan jangan tanya kat saya benang apa ni. Ini benang dia baju. Ya. Okey, saya akan pegang dia macam ni, kemudian kuku perempuan dia perlu letak di bahagian sini, ya. Biarlah Kak Zaidah punya cameraman nak. Nampak tak? Kita try our best to nak to tunjuk shot yang paling dekat. Ya, kemudian kita akan tarik ya. Tak perlu banyak-banyak, 2 kali 3 kali pintar dah cukup. Okey, nampak tu dah ketat. Ya.
Kemina, kita taruh pattern yang kedua kat sini. Pegang betul-betul dan sambung pintal. Dua kali, tiga kali cukup, tak perlu banyak. Okey, yang ketiga di sini. Okey, tekan dia kat sini dan kita pintal. Ha, nampak tu. Ha, dah jadi dah bunga. Dah jadi cantiknya. Kak. Okey, kemudian sebelum kita mula ni, petal yang bahagian petal yang lapisan kedua, kita perlu bengkokkan dulu siap-siap sebelum kita ikat. Tak nak nanti dah pegang benang baru itu kial-kial nak bengkokkan. Siap-siap bengkok. Kita ada 5 petal untuk yang bahagian medium. Betul? 5 ya? 3, 4, 5. Okey. Sambung balik tempat yang kita ikat tadi. Yang ini kita akan letak in between. Ha, macam tu. Okay. Pegang kuat-kuat dan pintal. Lilit-lilit pintal pula. Lilit 3 kali. Okay. Ambil pattern yang kedua, letak di bahagian overlapping sedikit. Sedikit overlapping. Tindihkan sedikit. Ya. Yeah. Kemudian dililit. Lilit 2-3 kali sahaja cukup. Tak perlu lilit banyak-banyak. Ada tu kadang-kadang yang datang belajar sampai habis satu gulung ni. Ya. Okey, so yang ketiga macam ni. Overlapping. Okey, kita lilit 3 kali. Okey. Yang ini overlapping. Overlapping tu maknanya kita tindih sikit di ujung, di bahagian ujungnya. Tangan saya kuat ya. Sampai putus lah. Okay. Putus, sambung je, sambung aja. Ha. Okay, yang ini, okay, yang the last one, kita dah ada 1, 2, 3, 4. Yang kelima ni, tak ada guang ni. Yang ini masuk sini, yang ini keluar macam ni. Nampak tak? Baru dia overlapping semua. Okay, ni dah siap untuk petal ke 5. Nampak tak? Okay, saya buka sikit. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi sekali kat Zaidah. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni yang mula-mula tadi 3. Ha. Tunjuk yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Di bahagian belakang dia kena tengok dia overlapping. Yang ini tindih yang ni, yang ni tindih yang ni, yang ni tindih yang ni, yang ini tindih yang ni. Dia mesti bertindih baru dia betul. Bunga dia tak ada. Kalau you amat you tengok bunga, kelopak bunga dia tak ada, dia tak keluar, dia tak kembang suka-suka hati. Dia kembang ikut kepingan dia. Keping, satu keping bertindih, yang ini kembang dulu. Lepas tu yang ni kembang. Lepas tu yang ni kembang. Dia tak ada yang ini kembang, yang luar ni tak kembang, tak ada. Dia mesti ikut susunan dia. Ha, tu baru dia jadi bunga yang cantik. Alright. So now kita dah semput tadi dah. So now kita nak ikat bunga yang petal yang last ni, 7 keping. Alright. Sebelum you ikat, make sure that you kelepek semua. Jadi jangan dah pegang baru you kial-kial nak bengkokkan dia. You siapkan bengkok semua sekali. Jadi proses kita nak ngikat tu berterusan, tak ada terhenti-henti. Okay. 7 ya. Ada yang tanya Kak Zaidah, Abi KTH, mana Kak Zaidah belajar buat semua ni? Ha? Adalah cikgunya. Dan ada pun dah, bila dah pandai tu tak payah dah belajar dah ya. Alright. Kita akan letak ni pula sini. Ya, alright. Overlapping. Oh, bukan overlapping lah, in between petal. Okay, sama juga kita akan 3 kali lilit pun dah cukup, tak payah banyak-banyak ya. Benang yang keluar ni
saya kena buang dulu sebelum kita lilit. Tak cantik nanti kalau dia dah tiba-tiba dia nampak benang belakang. Sekiranya kalau macam ni benang tu putus, kita tak perlu buka balik lah. Eh, tak payahlah. Sambung terus. Sambung je sebab dia nipis benang ni kan. So bila dia overlapping, dia bila kita tindih dia, dia tak ada nampak. Okey. Pak, yang keduanya saya tok kat sini. Ya, so kita akan pintal tiga kali, tapi pintal ni kena tarik ya puan. You tak boleh pintal macam lilit, itu tak boleh. You kena tekan dia. Okey, ni yang ketiga, pattern yang ketiga. Kita ada tujuh semua. Okey. Pattern yang keempat. Pak dah cantik dah. Okey. Oh ya, setiap kali saya ikat dia tak ada goyang pun. Ha. Dia saya tahu ada yang buat bunga, kadang-kadang baru ikat satu yang ini dah terpusing. Sebab tu kita ajar ikat dengan benang. Ya, supaya benang kan lebih senang kita nak handle. Okey, letakkan di sini. Overlapping semua. Okey, yang keenam. Ada soalan dekat saya dah daripada Laila Muhammad Muhammad. Fondant boleh dicampur dengan Tylo powder. Tylo powder pun boleh. Ya, tapi tak boleh buat bunga. Fondant tak boleh buat bunga. Kalau you buat bunga, bunga you berat tau. Macam mana nak cakap ya? Susah nak ikat. Macam ni ringan ya? Ringan sangat ni. Ringan sangat dan dia nipis. Bunga, kelopak bunga nipis tu. Dia tak boleh tebal dia. Kalau tebal tu dah kelakor lah. Jadi kita selak sikit lah. Sebab saya nak masukkan ni, nak insert yang the last one dalam ni dan kita perlu tarik perlahan. Robi Baini, kelopak gula tu mudah apa ke Kak Zaidah? Tapi tengok Kak Zaidah buat macam kasar je tapi lembut caranya. Rapuh ke tu Kak Zaidah? Rapuh ni, boleh patah. Tadi kan saya kalah sekejap pakai brush kan patah. Okay. Ini the last petal, so kita akan cut dia. Alright. Siap. Nak buat bunga ni jari nak kena kuat ya. Dan kita matikan si polan dia ni. Cantik. Cantik sangat. Kalau dia pun nampak cantik, natural. Okey. Kita buang yang excess ni. Dah jadi dah bunga kita. Okey, saya betul sikit, adjust sikit. Tapi hati-hati perempuan, you adjust sekali, tarik-tarik kan perak kan. Dia boleh patah anytime. Okay, tengok di bahagian bawah. Okay, nampak tak? Yang ini tindih atas yang ini. Yang ini tindih atas yang ini. Yang ini tindih atas yang ini. Dia bertindih ya. Sehingga jadi tujuh kelopak. Nah, tu patah dah sikit. Nampak di bahagian depan. Cantik sangat dia. So kalau you puan-puan nak kembangkan, just buka aje. Buka sikit untuk nak bagi dia nampak kembang. Ya, kalau nak buat besar lagi, guna petal yang sama, buat 9 pula. Kalau tak nak buat 9, buat 7 juga boleh, tetapi jarakkan, jangan overlapping sangat. Nanti dia akan jadi bunga yang kembang. Cantik dah. Ha, cantik tak? Cantik dah. Nampak macam dia. Okay. Lagi satu some tips ya, Kak Zada nak beritahu. Sebab saya kadang-kadang saya tengok juga orang buat bunga. Kesilapan besar yang dia buat bunga ialah, you tengok kita bunga Kak Zada buat dari tepi. Ya, kita punya layer bunga, lapisan setiap petal bunga, dia rapat. Sehingga bunga kita nampak kecil. Kadang-kadang perhati tak ada orang buat bunga, dia jadi macam piramid. Dia petal kecil ni kat sini, petal ni kat bawah. Jadi bunga dia, kita punya bunga nampak tak? Sangat nipis. Sangat, macam mana nak cakap ya? Ha, kadang-kadang you tengok orang buat bunga, dia bunga dia macam piramid tau. Dia turun. Nanti bunga dia sampai sini ha. Untuk nak jadikan satu kuntum, bunga dia sampai sini nanti dia ikat. That is wrong.
kita kalau kita tengok bunga betul-betul, bunga betul-betul dia tak ada sampai macam piramid ya. Bunga betul-betul dia kecil je. Sebab dia punya yang bahagian yang melekat-lekat tu nipis ya. Ha, ini cara ikat. Ikat nak kena pandai. Okey. Ha, nampak tu. Okay. Yes, ini tips yang paling berguna untuk buat bunga. Utama sekali dia supaya bunga tu nampak macam apa? Tak nampak fake lah. Kalau macam piramid tu nampak macam palsu sangat kan? Yang macam piramid tu dia ikat dia tak pandai tu. Dia tak pandai ikat. Dia ikat tu tidak rapat. Macam saya tolak betul-betul hingga dia tak bergerak. Nampak dia cantik ha. Macam bunga betul dari tepi. Itu kan ambil berkejar-kejar nak ambil tangan Kak Zainal bergerak-gerak. Sama excited nak mengajar. Saya excited sangat nak tunjuk dengan you all ya. Okay, now dah habis-habis ni kan kita banyak wire ni. Takkan nak biar macam ni. So kita akan tutup dengan tape ni. Tape ni Kak Zainal dah beritahu tadi semalam. You kena tarik dia supaya dia keluar gam. Ya, tarik. Kalau boleh cuba tutup benang yang nampak pada bahagian bawah dia ni. Gulung dia sehingga dia tidak nampak benang. Susah pula kata dia nak tu. Dia nak ambil gambar ni ya. Agak susah. Tak apalah. Mana sempatlah. Saya susah juga ni nak apa? Nak pusing ni. Nak pusing. Alright. Okay. Empat. Empat tak? Kamera dia. Alright. Kita akan selankan dia. Ya. Selankan dia sehingga dia tertutup semua dawai ni. Settle. Siap dah bunga kita. Okey, nampak? Menggigil lah tangan kita punya videografer. Berat dia, kamera dia berat. Siap dah bunga kita, peony kita. Kita tengok dari tepi, nampak cantik. Kemas dan bila Kak Zara goyang ini tak ada satu pun petal yang terhayun-hayun. You kena tahu teknik macam mana nak mengikat dia. Itu yang penting, ya. You punya jari ni you kena tolak sampai macam gini. This is the way method of macam mana kita nak ikat bunga. Kalau tidak you tak ikat cara macam ni, you ikat pegang pintal, dia akan berpusing-pusing. Petal ni nanti akan berpusing. Ini tak ada pusing ya. You tengok sekali goyang pun dia tak tercabut. Jauh sekali dia nak terlepas. Sekejap lagi jatuh kan. Ya, alright. So ini bunga kita dah siap satu peony. Kak Zura, kita ada komen daripada Azura Saleh. Ingat dulu belajar buat bunga peony dengan Kak Zaida. Lama dah bertahun-tahun dah. Okay, ni refresh. Ya, okay boleh buat balik. Okay, ni rupa peony kita. Alright, Kak Zura nak tunjuk satu bunga fillers. Saya dah siapkan fillers ni. Saya nak tunjuk macam mana nak buat fillers ni. Ya, menggunakan ini dan ini. Ya, alright. Saya nampak fillers. Fillers ni ialah bunga kecil-kecil untuk kita buat satu buket bunga. Daun tak ada masalah lah. Daun perempuan hanya boleh beli kata daun dan you colorkan page ni warna hijau dan you just terap. Ya. Kemudian method dia sama juga macam kita nak buat ni. Now, bunga yang kecil-kecil ni. Nampak ni Kak Zara dah siapkan dalam 6. Saya tunjuk sikit dalam 2 atau 3. Macam ni kita nak buat fillers. Ni kita panggil bunga fillers ya. Thank you Rosifa Hassan untuk 75 bintang. Terima kasih banyak. Thank you sama. Bintang lagi bintang. Okay, ni gampisnya. Alright. Kita letak sedikit shortening kat tangan sebab saya baru main colour. Bit dry. Okay, nampak tak sponge ni ada lubang-lubang? Kalau tak tahu, orang ingat untuk nak tahu macam ni. Tak, ya. Dia untuk kita buat bunga. Ni, kita ambil lubang yang paling besar. Dia ada lubang-lubang macam ni dan dia ada lubang besar. So, kita akan ambil lubang besar ni. Sponge kat Zaidah ni dah kata orang tu dah season habis, ya. Dah tercampur actually. Alright, so kita gentil lebih kurang macam ni. Kemudian kita letak kat sini. Kat lubang yang paling besar ni ya. Kemudian kita gilik. Okey, lepas tu kita angkat. Nampak tak? Itu fungsi dia rupanya. Ya. Dan kita akan buatkan dia nipis macam ni.
kita ambil acu. Acu pula. Katalah ya, kata untuk bunga. Kak Zaida. Terima kasih. Okey, kita akan keluarkan dia. Nah, nampak tu jadi macam ni. Ya. Okey. Now kita perlu benang ni saya dah tak pakai. Kalau dapat pakai benang warna hijau sebab kita punya tape warna hijau ya. Okey, Sumili Karim juga 75 bintang dari Sumili Karim. Okey. Kita guna terima kasih ya. Kita guna sama dawai yang kita guna untuk kita buat petal dia tadi. Untuk kita buat bunga peony ni ya. So bahagian ujung ni Kak Zai dah kelepek sikit. Nampak tak? Nampak? Tak nampak dalam ni? Nampak? Nampak tak? Jangan gerak, jangan gerak. Oh. Okay, dia, saya kelepekkan dia sikit di bahagian ujung ya. Alright. So now dia dah jadi macam ni. Kita guna sponge. Kita tengok bunga apa yang kita nak buat. Kalau kita nak buat bunga yang macam ni. Macam ni. Okay. Kita guna tool yang macam ni ya. Dia ada, kalau kita beli satu set tu, dia ada satu kotak tu, dia ada semua. Ni ada yang macam ni juga ada ya. Ha, semua ada. Alright. So, kita ambil penjuru ni, tekan dia macam ni dan kita gilik. Okey. Gelik. Kita lebarkan kelopaknya. Okey. Kemudian kita kepitkan bahagian ujung dia tu. Okey, nampak tak? Saya kelepek, tapi saya sambil kelepek tu saya bengkokkan ke bawah. Nampak? Kelepek ujung dan terus kelepekkan dia ke bawah. Jadi dia jadi macam ada bentuk Kemudian kita ambil ni, cucuk di bahagian tengah. Bawahnya tu you kena kemaskan. Jadilah satu bunga. Kan cantik tu. Kan? Senang je Kak Zaida buat. Masa kita dah selalu buat. Awak okay. Osman, Kak Zaida suka warna pastel je. Baju tu sama kali dengan bunga. Satu tua ni tak boleh lah kalau kala je pening. Kalau tengok kalau kala ya. Bunang lah. Kadang-kadang kalau you buat bunga, ada orang minta kala-kala yang bright ya. So tak ada masalah. Okey, kita nak buat ni dah, kita buat satu macam ni. Kak Zaida nak tunjuk buat ni pula. Macam ni ha, nampak? Filas dah ada banyak jenis. Ini ada dua pula ya. Okey. Okey, kita akan buat fillers yang macam ni. Okey, nampak? Okay. Kita ada tiga channel tu yang susah tu ya. Okey, thank you Haniza Abdul Rahim untuk 75 bintang. Thank you so much ya. Okey, kita buka, tarik dia balik. Okey, kemudian kita pindahkan kat sini. Untuk kita nak flattenkan sikit bahagian sini. Kalau dapat, ni tangan Kak Zaida bekas color ya. Saya tak sempat cuci. Jadi you can see ada spotted merah sikit pada pada pastenya. Tapi tak apalah. Okay. Alright, so now kita nak pakai ni pula. Kita ada tools yang macam ni. Kadang-kadang you nampak ya, banyaknya satu bekas tu apa kegunaan dia. Ni kegunaan dia macam ni lah. Ni. Okay. Alright. Tu nampak jalur-jalur ni. Jadi cantik lah. Adalah pattern-pattern sikit kan. Fillers kita. Okay. So ujung dia. You nak buat dia macam gini juga boleh. You just biarkan dia juga pun boleh. Okay. Sama juga. Kita akan gunakan ni. Dan kita
pucukkan di bahagian tengah. Siap dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dua dah. Dua. Cukuplah dua. Yang ini yang macam saya buat mula-mula tadi sebelum saya kepit di bahagian ujung. Yang ni. Okey, yang ini saya buat bulat tanpa kita kepit di bahagian ujung. Dia jadi macam ni. Semua dah keras ya. Alright. Sebelum kita ikat dia, kita perlu dust dia sedikit. Jangan buang ni ya, sebab kita kadang-kadang kita nak guna ni. Kalau kita gunakan bekas yang macam watercolor punya bekas tu boleh ke tak? Boleh, tapi kita perlu ni, tisu. Sebab kita nak kena ni. Kita tak boleh ambil color dia ni terus apply, tak boleh. Kita kena nak kena apa? Nak kena macam ni. Jadi dia tidak penuh sangat. Ayam perlu keluar. DK Fazidah, assalamualaikum Kak Zaida. Waalaikumsalam. Ajarkan buat agar-agar yang ada bunga. Ada bunga. Oh tu nak kena picit-picit tu payah ya. Ya. Okey, kita cuba tauk kuning sikit. Kau kuningnya ya Allah. Cahaya hidupku Kak Zaida betul-betul buat bunga dah macam mak saya buat bunga ikat dengan benang. Cantik. Okay. Kita buat kala-kala fillers ya, sudah kita bila kita letak nanti nampak cantik lah. Oh ya betul lah, dia tak nak lekat ya. Kadang-kadang ada brand yang cantik ya, ada brand yang tak berapa cantik. Jangan tanya kat Zaida lah brand aku ni. Kalau aku pergi je lah bakery ya, minta cakap dusting color. Tak berapa cantik ya. Ada komen dari Aina Zubaida. Baru saya tahu kena lilit satu persatu kelopak tu. Tak boleh lilit semua, nanti dia tercabut. Lari ya? Dia lari, tak boleh ya Puan. Dia kena ikat satu-satu. Jadi dia tertangga tu. Lepas tu kena ikat dengan benang. Supaya bila you ikat dengan benang, dia tidak tebal. Kalau you ikat dengan tape, satu-satu ikat dengan tape, dia akan jadi tebal nanti. Nanti tu batang bunga tu nanti dah jadi macam besar ibu jari nanti ya. Tak cantik bila kita cocok atas kek. Bila orang yang nak makan kek tu, dia akan angkat bunga tu. Bila dia angkat, kek you akan berlubang-lubang, tak lawa. So you be careful. Jo Saleh 67 Kak Zaida. Kak, bunga dari bahan apa tu? Sorry, baru online. Ini bunga dari kampis ya, dari bunga dari gula ya. Okay, kita kata lebih berkurang lah ya, supaya kita nak ikat ni. Saya nak tunjuk macam ni ikat fillers. Jadi next time, sebab fillers ni sangat famous ya, kalau kita buat satu buket bunga, dia akan menambahkan rimbun pada buket you. Shalom Wedi, macam mana nak order? Order bunga ya, saya tak buat lah bunga tuan. Nak order, kita boleh order paste ataupun produk-produk Kak Zaida ya. Kak Zaida ada keluarkan. Bunga ni saya tak buat, saya cuma tunjuk you how to do ya. Sebab ramai kat luar sana yang buat bunga ya. So maybe we can share some tips ya, macam mana cara buat bunga. Dan ada tu yang tak pernah langsung tengok macam mana buat bunga. Okay, kita nak ikat. Kesian saya punya videografer kita berpusing-pusing. Sabar ya. Selalu kerja senang kan? Hari ini kita kasi dia kerja susah sikit. Alright, kita nak ikat sekarang. Kita akan ikat dia, kita guna dawai nombor 18 ya. Okey. Ini setiap satu you kena ikat dengan ni. Ya, kadang-kadang ada orang dia malas ya, dia terus ikat macam ni. Tak cantik nanti ya, tak cantik, sangat-sangat tak cantik. So you kena setiap satu ni, walaupun dawai ni warna hijau, you still kena ikat dengan tape. Baru dia nampak kecil kemas. Baru nampak kerja you kemas ya. You kena ikat dia dengan tape. Walaupun dawai dia ni hijau ya, kalau you tak nak buat macam ni pun tak apalah, terus ikat pun boleh. Tapi saya memang saya akan lilit dengan benda ni. Ya.
kita akan lidik satu-satu. Kalau kita nak buat macam Kak Zainah ni, you malas, you terus nak ikat juga boleh, tak ada masalah. Ada soalan daripada Amriya Azlina, warna selepas bunga dah keras ke? Ha, kalau dia tengah lembik, macam mana you nak dust dia? Dia cabut nanti kan daripada dawai dia kan. Dia kan cucuk dengan dawai. Kalau dia tak keras, you dust dia, dia tengah lembik, dia tercabut nanti ya. Terima kasih ya Puan. Okay. Oh, mata balik. Terima kasih Puan. Alright, so kita bungkus setiap satu. Baru dia nampak lawa. Kalau tak, tak cantik ya. Kalau dia nak buat juga macam ni, tak ada masalah lah. Kalau dia tak nak bungkus lah, kata leceh lah, sama je. Haa, tu sebenarnya tak ada masalah. Kita sikit lagi. Okay, kalau perempuan nak buat berries ya, apa buah-buah berries tu pun juga boleh gunakan fondant. Air ni RM19.61, badan lah harga dia mahal, leceh nak buatnya. Sebab tu saya kata buat bunga ni kena ada ketelitian. Terus yang berteliti yang boleh buatnya. Untung RM70 ya. Okay, so now kita nak buat fillers dia. Now, kita akan ambil, saya dah campur ya ni, kalau ikutkan, jangan campur macam ni, dia tak cantik. Kita akan letak dia macam ni. Alright, dengan dawai yang 18. Ada soalan Kak Zahidah. Salam Atta. Lebihan colour tu boleh buat apa? Lebihan colour? Masukkan lagi dalam botol dia. Macam boleh buat untuk masak lain ke apa? Masak? Dia tak boleh. Dia colour. Dia pewarna lah. Pewarna untuk ni. Tak boleh. You kena tu lah. Apa? Masukkan balik dalam botol dia. Masa letak tu, janganlah letak banyak-banyak. Okay, kalau ada daun, boleh selang-selikan dengan daun. This is how you do fillers, ya. Okay. Nampak tak Azhar dah buat ni? Kita nak buat dia nampak cantik. Ini untuk tambah-tambah rimbun lah pada kita punya bukit bunga. Siti Zainab Abdul Rahman, jadi gubahan ke bunga-bunga ni atas kek ke? Ya. Gubahan bunga ni untuk kita hias di atas kek ya? Kena atas kek lah, puan dia gula. Sebab tu kita guna, kalau saya gunakan gampis ni. Jadi boleh dimakan. Ya, kita, kalau kita nak buat hias atas, tak kisahlah atas kek fondant ke, atas kek lapis ke, atas puding tak boleh ya, sebab puding basah. Bunga ni tak boleh basah, nanti dia akan cair. Jadi macam you all yang jual kek ke buat kek, nak markup sikit harga tu, boleh tambah gampis ni. So harga dia akan jadi lebih ya. Lebih, orang pun tak boleh tu ya. Lebih ya. Ni you boleh letak in between daun ya. Ni Kak Zah dah tunjuk lebih kurang halal lagi lah. This is house, fillers. Okay, letakkan daun in between, nampak cantik ya. Look at that. Okay, selesai dah. Bunga kita. Ramai yang komen kat sini tak pernah tengok buat bunga. Dia kesan tengok buat bunga, jadi dia kalau, jadi kalau you rasa bila ada orang jual bunga mahal, you kena tengok lah macam mana penyediaan dia, macam mana cara nak buat dia, sakit pinggang tau. Alright, selesai dah kita 2 hari sesi membuat bunga, bunga peony dan fillers. Yeah, fillers ni kan saya dah tunjuk sikit tadi cara dia. Perempuan ikutlah you punya kreatif masing-masing. Nanti tengah-tengah ni, in between ni, you boleh letak berries, ya, buat berries. Boleh tengok di internet macam mana, Google lah dia macam mana Mak Salih buat bunga-bunga daripada gampis ya. Sebab dia banyak method, banyak cara dia ya. Ini salah satulah yang Kak Zahidah tunjuk yang paling mudah, senang. Dan daun juga tak ada masalah. Daun juga sama macam kita buat bunga peony ni. Kita canai dia, kemudian ataupun kita torak dia 9 nipis. Kemudian kita pakai dia punya cutter. Dia ada setiap apa, setiap bunga dia ada cutter dia tersendiri. Daun juga sama ya. Kalau daun rose satu tangkai, kita ada tiga keping daun. Satu tangkai, tiga keping untuk daun rose.
Kalau peony ni dia punya daun agak agak besar ya. Saya tak boleh tunjuklah kat sini sebab ya, sebenarnya saya cari daun saya pun tak tahu mana kata dia. Ya. Okey. So harap perempuan dah dapat ni cara-cara. Yang penting you tengok dari tepi. Ya, you tengok bunga dari tepi. Cantik ya. Dia tidak, dia nipis saja. Nampak tu, dia nipis ni. Ini yang dari sini kita tahu ikat dia macam mana ya. Ada setengah-setengah bunga tu dia macam piramid. Dia tengah dia, lepas tu tepi dia, kelopak dia makin lama makin ke bawah-ke bawah. Itu salah ikat. Ikatnya salah ya. Pattern dia tu betul dah, ikatnya tu salah ya. Ini dia, kita buat dia besar macam ni, dia jadi nipis, cantik macam ni bunga kita. Daripada depan macam ni, daripada tepinya macam ni, dan dia tidak goyang. Ya, ada tepi. Kadang-kadang dia buat bunga, petal itu berpusing-pusing. Ni buat macam gini je, petal dia dah beralih ya. Alright. Ada soalan? Ada Kak Zaidah, ada yang tanya. Ruhasni Udin, Assalamualaikum Kak. Ini fondant ke? Ini gum paste, bukan fondant. Fondant kita tak buat bunga. Ya, kita tak buat bunga menggunakan fondant. Fondant hanya untuk cover cake. Untuk bungkus cake kita guna fondant. Bunga dan figurine atau kartun-kartun kita biasanya guna gum paste. Cuba sikit. Okey, ada soalan? Yeah. Lagi. Ada yang tanya lagi. Oh, ramai yang komen cantiknya. Kreatif Kak Zaidah. Okey, Intan menjawab yang sama ni Kak Zaidah pandai tak buat bunga puding yang dihiaskan atas puding. Bunga puding? Yalah bunga yang tu ya. Itu nak kena ada alat. Saya tak boleh tunjuklah tu sebab apa? Itu nak kena keraskan, nak kena inject dia tu ya. Masalah lah ya. Yang tu jangan suruh saya ajarlah. Ya. Alright. So ada yang bertanya lagi? Okey. Yang bertanya lagi, Zai. Sebab saya boleh jawab lagi, mungkin ada yang bertanya mengenai bunga ni ya. Yang bertanya nampaknya macam dah kurang sikit. Okay. Yang komen ada Syarwati, cantik bunganya. Kalau saya buat mesti tak jadi. Saya tak kreatif katanya. Tak apa. Yang penting dah tengok ni, dah tahulah cara-cara dia macam mana ya. Lebih kurang. Sebab kita ni sekarang ni video ya, so you can always repeat tengok videonya ya. So kalau yang mana nak belajar nak buat, bolehlah cuba method Kak Zaidah ni ya. Gampingnya saya pakai gampis saya sendiri, tapi perempuan boleh beli gampis yang dah ready. Mungkin ada semalam yang bertanya mengenai dia buat bunga dia lembik tak nak keras ya. Itu kemungkinan gampisnya terlalu lembik. Puan beli gampis yang dah lembik, puan letak sedikit gula icing. Kita tahu ya, kalau dia terlampau melekit, kita nak buat kerja pun susah. Ya, masukkan gula icing dan bagi dia keras sikit. Dia melekit tu pasal gulanya ya. Jadi you kena letak, you tambah sendiri gula icing. Gula icing pun tak boleh gula icing sembarang ya, dia tak jadi nanti. Beli gula icing yang dia panggil fondant mix ya. Tapi bukan fondant. Apa ya, brand Redman. Brand Redman paling paling sesuai lah untuk kita buat gampis ya. Beli Redman, kemudian ditambah sedikit dan diuli sedikit, bagi dia keras. Kalau dia lembik, kita nak handle pun memang masalah ya. Kita nak pegang pun dia lembik, melekit-lekit, masalah ya. Okay, so bancuhkan sedikit dengan gula icing. Kita ada Rita dari K-Bay. Oh, boleh buat figurine pula? Boleh, gampis lah you buat figurine. You buat gampis, you buat figurine pakai gampis. Bukan pakai fondant yang sebenarnya. Ya, kalau pakai fondant, if you buat a figurine, kartun yang berdiri, dia boleh tertanggal tau. Dia boleh tertanggal kaki dia dengan tangan dia. Fondant you fondant dia berat. Walaupun dia dah kering, dia akan berat. So if you buat figurine yang berdiri, tangan yang terpaksa gitu, dia tak bertahan lama ya, dia boleh tercabut. So you kena guna fondant, gum paste untuk buat kartun. Sebab gum paste bila dia dah kering, dia akan ringan. Jadi dia berdiri tu lebih stable lah kalau dia ringan. Fondant walaupun dia dah kering, dia akan berat. Dia berat compared to gum paste. Itu beza dia. Gum paste dengan fondant. Alright. Tina SBJ, Kak Zaidah bila nak ajar cake chiffon, dah lama saya tunggu. Acu tak dapat lagi. Acu tak dapat. InsyaAllah ada acu je saya tu ajar ya. Macam tak terlupa je lah. InsyaAllah ya, insyaAllah sabarlah. Banyak lagi cake lain. InsyaAllah ya, insyaAllah. InsyaAllah saya cuba ya, saya cuba.
Stitching Mozilla Hassan. Roses pun boleh buat ke? Boleh. Semua bunga boleh buat dengan ni. Roses boleh, orchids juga boleh. Janji ada kata. Ada kata je dia jadi. Dia tak boleh main agak-agak. Dia main agak-agak. Melainkan kalau you dah expert sangat. You dah expert sangat. You pakai jari juga boleh. Ya, cikgu saya, Anne Weber, Mendiang Anne Weber, dia pakai jari je dia buat bunga rose. Dia ambil satu macam ni. Ya, dia pakai jari je. Kita tak boleh lah sebab kita bukan hari-hari buat bunga. Ya. Nah, dia buat macam ni. Ya, saya tunjuk lebih kurang lah. Ya. Dia tak pakai cutter. Dia buat macam ni saja. Kelopak dia pakai tangan. Dah jadi kelopak. Dia buat macam ni je. Ya. Guru saya, Anne Weber. Meninggal dah dia. Dia buat kelopak macam ni je. Tak tak? Tapi buat macam ni, dia tak ada tulang. Dia hanya tampal-tampal. Tampal-tampal pada pada bahagian tengah dia tu. Nanti dia jadi petal lah. Tapi dia pakai jari saja. Wow. Tapi tu dah expert lah. Kita ni pasal kita ni banyak benda nak buat ya. Jadi nak dapatkan expertise tu kita lambat lah. Tapi macam gini boleh lah. Saya ada kata je dah boleh. Sekarang dah senang ya. Sebab you can buy online. Kalau zaman saya dulu tak ada online. Kita nak beli kata cukup seksa azab. Memang susah sangat. Kita nak kena suruh cikgu kita belikan kita. Kalau dulu tak ada ya. Zaman-zaman 80-90-an tak ada kata. You kena saya beli dengan cikgu saya. Ya. Dia datang sini, kita beli dengan dia kata. Ya, dari UK. Sekarang ni you just buy online saja. Hari ni pilih bayar, besok lusa sampai dah. Very senang ya. Semua di ujung jari. You all sekarang sangat-sangat sangat-sangat beruntung lah ya, compared to us zaman dulu. Sekarang sangat-sangat beruntung ya. Susahnya. Susah. Saya nak dapat ilmu pun susah ya. Sekarang ni senang aja lah. Nak dengan tak nak aja. Dah suka dengan tak suka aja. Alright. Selesai dah kita. Zaidah ada lagi. Rohaya Jaroi, Kak Zaidah buat gampis jual. Nanti kita beli dengan Kak Zaidah. InsyaAllah. Saya dulu berangan juga nak buat gampis. Tetapi masa tak ada ya. Sebab gampis ni kita kena uli yang sebenarnya. Kita tak boleh akan mixer. Akan mixer dia jadi lembik. Ya, so tengoklah insyaAllah ya. Sebab gampis kita sangat-sangat dia sesuai dengan cuaca kita ni. Gampis yang saya pakai ni. Ya. Dia sangat sesuai dengan cuaca. Kalau luar hujan pun dia okey lagi ha, nampak. Ya. Kalau gampis yang beli dah ready tu especially daripada overseas, daripada UK, daripada US tu, dia cuaca dia. Jadi kita buat kat sini bila duduk dalam dewan yang sejuk sangat aircon pun dia akan lembik juga bunyinya. Fondant ya. Fondant baik, gampis baik. Alright. Laila Muhammad, good morning Kak Zaidah from Saudi. Good morning. Jauhnya. Selamat pagi. Kita kat sini dah petang ya. Okey, alhamdulillah. Jauh dari Saudi ya. Alhamdulillah. Okey. Okey, kita dah pun siap. Okey, alhamdulillah. Kita pun dah siap dengan bunga kita. Dua hari berturut-turut Kak Zaidah cuba turunkan sebab banyak ilmu yang saya boleh turunkan pada perempuan di luar sana. Untuk yang dah biasa buat bunga mungkin boleh dapat tipsnya ya, especially mengikat dengan benang ya, dan nak mengeringkan mudah, nak cepat kering, kita masukkan dalam, bukan kita masuk dalam oven. If you masuk dalam oven, dia akan jadi rangup, menjadi biskut belakang ya. Kita bakar hanya pada penutup dia saja, pada penutup oven macam ni. Buka tutup oven. Macam ni, kita letak di atas tutup ni. Ya, temperature-nya 100 degree sahaja. Ya, dan kita biarkan lebih kurang dalam setengah jam. Dalam 10-15 minit, kita balik-balikkan. Ya, Kak Zaidah hanya guna ni saja untuk kita punya mold. Dan saya letak di sini. Tapi janganlah panas sangat, nanti kan cair pula ni. 100 degree saja dah cukup ya. Kita nak ambil bahang dia saja ya. Kalau untuk nak cepat lah. Kadang-kadang ada orang order dengan kita bunga, suddenly kita lupa. Jadi kita buat dalam masa 1.5 jam dah boleh siap dah bunga kita ya. Dengan cara kita panaskan di oven, bukan dalam oven, di luar ya. Alright. Okey, ada soalan okay. Kak Zaidah, yes. Instan Jawahir Kamarudin, bunga ni sesuai tak dihiaskan atas kek icing buttercream? Boleh, tetapi bila you keluarkan, jangan simpan dalam peti sejuk bunga ni. Bunga ni tak boleh simpan dalam peti sejuk, dia akan cair. Dia akan lembik.
lawa-lawa jadi macam ni, nanti dia akan terus melt. Ya, sebab gula, gula tak boleh kena air. Gula icing dia tak boleh kena air. Kalau tak percaya, you ambil gula icing, you letak sedikit atas meja, letaklah dalam dua sudu makan, you titik satu titik je air dekat gula icing. Lepas tu you pergi buat kerja lain, nanti you pakai balik, you tengok what happen to your gula icing. Semua sekali akan melt, walaupun dengan setitik air sahaja. Gula icing tak boleh, dia tak boleh kena air. Kalau gula gula kastel, gula pasir tu dia lambat sikit, tapi gula icing tak boleh. Sebab ini buat daripada gula icing, ya. Ha, so kalau you nak letak juga atas atas kek, you dah sejukkan kek you, waktu you nak pergi hantar kepada siapa-siapa baru you letak. Jangan dah cocok bunga ni, you pergi simpan dalam peti sejuk. Bunga ni akan cair. Akan lembik. Tak boleh. Ha, dia tak boleh. Ha, dia gula icing. Kalau untuk penyimpanan bunga ni macam mana? Kalau you biar dia macam ni, dia akan dimakan hari. Kalau dia biar kat sini, dia akan dimakan hari. Especially kalau ada rumah yang ada cicak. Cicak cukup suka makan ni. Ini my favourite ni. Ya. Dia sanggup datang dari jauh untuk nak makan gula, bunga gula ni. Ya. Memang betul. Ni saya punya, kita punya experience. What you can do is, you masukkan dia dalam kotak. Ataupun kalau you nak tengok, cari kotak yang ada window dan you biarkan dia. At room temperature. Nanti dia akan stay dia macam ni. Ha. Kalau you biar kat luar, dia akan dimakan hari. Dia akan melawas. Especially kalau rumah you yang senantiasa aircon you buka, lepas tu besok buka lagi aircon, tutup, dia akan akan lembab tau. Dia akan nanti lama-lama kelamaan, dia akan spotted air nanti. Ha, itu yang dia akan jadi kulat ataupun dia akan jadi macam nak kena air lah. Ya? So eloknya simpan dalam bekas yang betul-betul. Dia akan tahan lama. Ha, tahan lama, dia akan dia tak mudah berkulat bunga ni. Bunga ni? Fondant ni. Ya? Alright, fondant pula. Nampis. Kenapa? I'm mistaken pula fondant dengan nampis. Ya? Ini adalah bunga daripada gampis. Alright. Okay. Jangan lupa join Kak Zaidah punya giveaway untuk bulan ini bulan 11. Bulan Oktober kita ada giveaway untuk setiap pembelian RM200 dari HQ dalam satu resit perempuan layak untuk cabutan bertuah. Ya. Grand prize dia ialah oven Orimas bersaiz 100 liter. Besar ya. Besar 1.5 daripada oven kat Gana ni sekarang ni. Dan kita ada 10 hadiah sampingan. Ya. Alright. So, for those yang nak bertanya mengenai produk, mengenai macam mana cara nak membeli, bolehlah WhatsApp pada nombor 011-1120-4733. 011-640-1979, 011-642-4742 untuk sebarang pertanyaan mengenai produk-produk Kak Zaidah. Dan untuk yang nak menjadi agent, nak menjadi dropship ataupun stockist juga, bolehlah hubungi nombor 018-329-9606. Alright. Dan kita ada paste yang kita ready to eat. Ni saya nak recommendkan you all ni, ready to eat senang sangat. Waktu-waktu kita dah boleh ziarah menziarahi, kita akan ambil peluang ni ya. Siapa-siapa pun akan mengambil peluang yang dah diberi oleh kerajaan untuk kita boleh ziarah menziarahi. Kita hanya kena perlu jaga SOP. Tetapi kita dibenarkan untuk pergi rumah mak ke ya, yang dah bertahun-tahun tak balik. Ya. Dalam 2 tahun, ada yang sampai 2 tahun tak balik. Jadi ini salah satu paling mudah. Beli ni bawa balik kampung, ataupun yang nak datang rumah kita bawa ni, ataupun yang nak datang rumah kita beli untuk kita nak hidangkan pada mereka yang datang. Senang aja, tak susah. Hanya panaskan saja. Tak nak panaskan pun tak apa. Buka plastik tu makan. Ya, dia dah ready to eat. Okay. So ini kita ada dendeng belado, yakni daging yang kita buat dendeng, masak dendeng, dan juga rendang daging. Ya. Resepinya juga telah saya siarkan di live saya sebelum ni. Ya. Okey, kita ada juga paste. Kita ada banyak paste yang sebenarnya. Dan ada paste yang terbaru kita ialah paste pasembol dan paste nasi kandar pula. Paste kari nasi kandar. Ini kena masak. Puan hanya beli daging, ayam ataupun seafood ataupun kambing dan gunakan paste ni untuk puan masak. Pun senang juga. Jadi beli, kita ada combo. Yang paling sedap kita ada combos.
Combo tu maknanya kita ada bagi harga percuma, harga istimewa, harga percuma pula. Harga istimewa, ada discount. Jadi alang-alang nak beli tu, perempuan bolehlah tengok pada kita yang posting. Kita akan sentiasa ya mengeluarkan posting-posting untuk produk-produk kita supaya perempuan boleh pilih mana satu combo yang perempuan nak. Kita ada banyak lagi produk untuk kita ataupun untuk perempuan pilih untuk dibuat hidangan, untuk jamuan dan sebagainya. Ini sangat-sangat sesuai untuk majlis. Majlis sekarang ni orang semua tengah-tengah sama ada majlis bertunang, majlis merisik, majlis agak mungkin kahwin agak susah ya. Tapi kalau setakat majlis kecil-kecil di rumah, gunakan paste ni pun dah cukup senang dah. Untuk majlis bertunang ya, dan anak-anak yang balik asrama ya, bawa je paste ni. Rasa sayang ini tak ada masalah ni, yang ready to eat ni. Ready to eat dia tak payah masak. Kalau kita beli empat-empat ni kat Zahidah, RM100 sahaja. Murah ya, kita ada bagi diskaun lagi ya. Untuk anak-anak balik asrama, untuk yang mana anak-anak di college ya, yang duduk rumah sewa ya, bersama dengan kawan-kawan, bekalkan ni. Senang untuk anak yang nak balik kampung rumah mak. Tak payah suruh mak masak, bawa daripada sini untuk mak. Memudahkan mak dan kita boleh makan sedap pun sedap ya. Jadi masa bersama dengan keluarga tu lebih panjang kat sana. Tak payahlah dia seorang keletang kelentung kat dapur, yang lain semua kokek-kokek kat depan. Kan tuan rumah yang penat ya. Kesian tak nak bersepinggan lagi. Jadi kalau bawa macam ni dah tak payah masak nasi dan terus boleh hidang. Lepas tu kita berbual lah sepanjang-panjang ya, sambil makan. Alright. Alhamdulillah. Selesai dah dua hari berturut-turut episod Kak Zainal mengajar buat bunga ya. Saya dah lama nak mengajar buat bunga ni. Alright, so alhamdulillah hari tu waktu saya buat, ada juga yang ingatkan saya pernah buat waktu saya tengah sakit mata ya. Tapi itu saya tidak ajar setiap satu petal. Saya hanya ajar mengikat dan tidak mengala dia, tidak dusting ya. Alright. So alhamdulillah. Okey, dah okay. Zain. Soalan terakhir kat saya, yes. Nurhayati Muhammad Ramli. Perlu tak cover aluminium foil pada tangkai bunga sebelum cucuk atas kek? Yes. Ya, untuk nak jaga kebersihan ya. Ada orang tak kisah tapi ada orang sangat-sangat kisah ya. Sebab for those yang customer kita tak kenal ya, tapi seeloknya lebih selamat dibungkus dengan foil ataupun plastik juga boleh ya, tapi bungkus dengan foil lah ya, bungkus dengan, sebab ini ada gam. Ya, pada kita punya tape ni ada gam dan tape ni tak boleh dimakan. Gula ni boleh makan tapi dia punya ni semua tak boleh dimakan ya. So bermakna kalau kita cucuk pada kek tak berapa hygienic. Seeloknnya you bungkus dengan foil dan baru cucuk pada kek. Jadi kalau dia nak makan tu ada foil tu, nanti foil tu boleh dibuang lah. Ya, seeloknya lah ya. Kadang-kadang nanti ada orang dia tak kisah, ada orang dia kisah kan tak pasal-pasal kena marah. Barang tu satu hal, nanti kan dia viral ke pula kan ya. Kadang-kadang dia orang mudah nak marah ya, semua barang kan. Maaf ya, susah nak memaafkan orang sekarang semua ya. Semua viral sekarang ya, ni. Semua ni viral ya, sehanggalah. Sebelum kita diviralkan, baiklah kita bungkus dengan foil untuk dicocokkan pada kek. Kalau tak ada, pergi cari foil dulu ya, sebelum kita terkena nanti masalah nanti ya. Okey Kak Zainal, okay. Alhamdulillah selesai dah. Harap perempuan berpuhati sangat dengan apa yang Kak Zainal cuba tunjukkan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat membantu perempuan di luar sana. Macam mana cara nak buat bunga, dan yang dah biasa buat bunga mungkin boleh dapat some tips daripada Kak Zainal. Dan fotos yang dah pandai buat bunga, mungkin ada silap di mana-mana, saya mohon maaf ya. So okay, insyaAllah jangan lupa esok pukul 2:30 kita ada lagi jom masak Kak Zainal. Doa yang baik-baik. InsyaAllah panjang umur murah rezeki. Kita jumpa lagi dengan menu lain besok. InsyaAllah rasa kita nak masak lah. Masak apa tu agak yang kita tak masak, dapur tak berasap lah. Besok macam nak kita asap apa balik dapur kita ni ya. So insyaAllah kita akan jumpa esok dengan menu dan resipi yang lain di waktu yang sama 2:30 ya. Jangan lupa. So insyaAllah kita jumpa lagi esok. Okay. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Thank you juga pada viewers kita yang dah memberi bintang. 525 total. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.